keluarga dibina supaya kokoh. Dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa usia 60 tahun sampai 70 tahun dikategorikan usia tangguh? Silakan jawab. Karena udah jual, nanti udah jual ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kader dari Kecamatan Sungai Sembilan. Nama saya Setiati, sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Sungai Sembilan menjual pantunnya ke Dumai Selatan di sini. Sekarang pertandingan Dumai Barat dan Dumai Timur. Asik, cakep. Dumai Barat dulu, silakan perkenalkan diri dan menjual pantunnya langsung ke Dumai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mikael dari Dumai Barat. Ya, untuk masa ini kami memperkenalkan diri. Pertama sekali, nama saya Abu Bakar. Sementara pengantin kami sebelah kanan bernama Siti Suryanti. Sebelah kiri bernama demikian pertandingan kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cubo-cubo ya. Ada ganti kasam. Sebelum acara kami mulai, izinkan kami memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyentuh salam banyak umur muda rezeki, yang mendapat jodoh petang nanti dapat lah, yang belum anak mudah-mudahan tambah lagi. Sungguh sedap buahku ini, banyak pula di lain laut. Sayur ni namanya Rifai. Orang ni ganteng kumis, ada pula sikit janggut. Pendamping saya namanya Desianti, yang sebelah kanan tak usah sebut lagi. Kalau disebut pasti orang tahu namanya Ibu Seni. Kalau cucu tak rasa hitung lagi. Sepuluh. Kalau abang hanya satu lagi. Terima kasih banyak. Kepada dari Dumai Barat untuk menjual pantunnya kepada Dumai Timur. Kami silakan. Saya asli orang Jawa bu, gak pandai berpantun, tapi saya akan mencoba bu. Pede aja bu ya. Pede. Main COC dapat barbarian, cakep. Main Pokemon dapat Pikachu. Ini pantun atau bukan? Kudu amat, yang penting lucu. Jangan lupa minum kelapa muda. Memang nonton Pokemon memang lucu. Berilah kami untuk waktu untuk tahu. Kami lagi pula ya. Ibu lagi. Ayo, sini aja. Gantian ya. Buah pepaya manis rasanya. Banyak dijual di pasar pagi. Kalaulah boleh, saya nak bertanya. Siapakah kepala BKKBN pusat saat ini? Sila jawab. Ya, sila jawab. Ya, belum jawab baik. Kalau pergi ke simpang bangku, banyak sungguh si buah pokat. Karena tadi kami bertanya, bapak tak bisa sak jawab pasal kami sebutkan. Namanya Hasto Wardoyo. Nah, betul bu? Betul bu. Dah, kami tanya dulu lagi baik. Azan bergema di waktu subuh. Adoi. Nah, itulah tanda pajar menyingsing. Apa tanda lansia tangguh? Macam bapaknya. Ayo jawab, jangan sampai pening dan pusing. Itu. Kalau tak pening, pening lalat tak? Ayo, tak tahu. Gim. Ulang dek. Ulang dek. Ayam berkokok di atas batang. Ha. Bisa berkokok penyakit datang. Ha.
ayam berkokok di atas kucing, harap kokok cepat mati. Jawab begini pak. Itu tak semua itu pak. Ah, jawab begini. Lain tanya lain jawab kenapa itu? Itu namanya melenceng. Dio ibu kami rawanya. Kokok di waktu subuh, bergegaslah ibu bangun pagi mengurus anak dan juga suami. Mau tahu tanda melenceng tangguh pak ibu? Contohlah ibu sini nih ha. Orangnya sehat, aktif, produktif dan mandiri. Ya terima kasih. Terima kasih KWDN para peserta. Next, udah untuk selanjutnya kami persilakan. Udah, mau ke sana kan? Petang hari. Kami ucapkan terima kasih. Semoga terjadi silaturahmi. Ya pak. Gadis cantik namanya Melur. Di pagi hari memakai pita. Mari kita saksikan Kecamatan Bukit Kapur melawan Dumai Kota. Nama saya Siti Farida, di sebelah kanan saya Bu Yani dan di sebelah kiri saya Ibu Lisna. Kita hanya sebentar, sementara kita pantun pembukaan dulu. Jalan-jalan ke Kota Duri, bawa oleh-oleh si buah duku. Kami beri salam para ibu dan dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci kainnya luntur. Kami kader lansia tangguh dari Kecamatan Bukit Kapur. Oke Bu, kita jual dulu pantun kita Bu ya. Memang manis buahku ini. Memang merah buah semangka. Kami kenalkan diri-diri kami ini. Inilah utusan dari Kecamatan Bukit Kapur. Sebelah kanan saya EN Indra Ismail. Sebelah kiri saya Rias Idawati. Baik Ibu, tomat dibeli di hari Jumat. Kalau ibu-ibu kader yang cermat, sudah ikutikah pola hidup sehat? Kalau ke pasar membeli ikan selangat, selangat dibeli oleh Pak Pangan. Kalau masalah soal itu yang Anda ingat, alhamdulillah semuanya sudah kami laksanakan. Sekarang Bu, sayur kau balik penjual. Ibu ya, dapat tak dapat, bisa tak bisa, aku sih jawab. Anak kecil bermain gitar. Bermain gitar di rumah Pak Zainal. Kalau Anda orang yang pintar, apa yang dimaksud dengan dimensi profesional dan profesional? Duku dibeli oleh Bapak Penghulu. Kami sebutkan satu persatu. Spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional, sosial kemasyarakat. Mana sungguh si buah duku dibeli oleh Bapak Penghulu. Kami sebutkan ya satu persatu. Spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional, dan lingkungan. Itulah tujuh dimensi lansia tangguh. Mantap Ibu ya, juri lah nanti yang akan menentukan Bu. Sekarang kami pulang lagi Bu ya. Ke dalam hutan mencari rotan, pulangnya naik feri. Sebutkan gerakan apa untuk kesehatan, terutama untuk lansia mandiri. Kalau nak pergi rumah Pak Pangan, berjalan santai sampai keluar keringat. Senang sehat yang paling diamat yaitu yaitu senam otak. Senam otak yang sehat. Boleh kami Pak dan juri menjawab? Siapa lagi?
Baiklah Bu, sekarang saya pun akan nanya, entah betul atau tidak nih, anggaplah betul itu ya. Siang hari makan rujak, malam hari makan sate. Kalau Anda orang yang bijak, siapa nama kadis PPPKB? Dia ini selalu lupa, kecuali belajar literasi yang ini. Pergi tamasya, naiklah kapal. Enak tuh, Bu. Anu mau keuntung. Berapa menit nih, Bu? Satu jam, kan, Pak? Satu jam waktunya, kan, Pak? Berapa menit nih, berapa detik? Nah, ini menulisnya tinggal 5 menit, Pak. Kalau gitu kami mau tinggal 15 menit, kan? Ewa, ewa. Ini lebih kurang aku ya nampaknya. Lebih kurang lebih kota ya nampaknya. Nah ini dah, memasa nampaknya dah. Pergi ke pasar menaik kapal. Ya bu, nak beli si. Pergi ke pasar naiklah kapal. Membeli kerupuk kepal. Emang jauh Bu. Kalau kami tak salah menghafal namanya Bapak Rusri Rusri Gayungan. Ya, terima kasih kepada kedua pemantik. Dan juga terima kasih kepada Dumai Kota dan Bukit Kapur. Tepuk tangan buat Dumai Kota dan Bukit Kapur, luar biasa. Dah. Empat, lima, sikit. Jadi berapa? Satu menit. Lama tuh. Kalau satu menit. Perkenalan sudah cukup, langsung saja kita ke pokok permasalahan. Ini kami jualnya ya. Dari Jambi ke Muaro Bungo, singgah tamasya ke Kota Tunggal. Kalau kami boleh bertanya, apa maksudnya dan siapa potensial? Silakan jawab. Tidak ayam Bu. Sama anu kita silang. Ayam tidak ada. Ada tas nenek Bu. Ya, silakan dijawab. Satu, dua. Ayam berkokok di waktu subuh. Di situlah ibu siap sarapan pagi, mengasuh anak dan juga suami. Aku tandunya lansia. Potensial. Aku tandunya lansia berusia, yaitu orangnya harus sehat, aktif, produktif dan juga harus mandiri. Ya. Jawab betul. Sebelum boy, sungguh gelap si buah pinang. Tepuk tangan dulu. Banyak pohonnya di Tanjung Palas. Kapankah kampung KB pertama dicanang? Tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya 2016? Akan dikasih tahunnya. Tanggal berapa, bulan berapa? Tahunnya 2016. Lupa. Semua sedap si gulai ikan. Ikan digulai kakap namanya. Kalaulah itu yang cik tanyakan. Buka buku tahu tanggalnya dah.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Uang jual. Aku kan apa asmi ini benar bohong. Cuman jual. Aku tak sing tanggal. Suasana hati lansia sangatlah pecah. Maaf. Tersinggung, marah, sedih sangatlah cepat. Wahai Cik Abang, tolong jelaskan kepada saya. Apakah kepanjangan dari smart? Yeah. Jawab Cik Abang, jangan macam kami tadi. Pening-pening. Cepatlah peka. Lupa apa nama tadi? Tak boleh juga lansia kami berilah smart. Kami ini yang ini gue. Sungguh lansia sangatlah peka. Bila? Selalu dalam pula membuang kuku. Kan begitu? Kalau Tuhan tidak bertanya, cuba selalu buka dahulu. Ini batu namanya batu liu. Itu nama batu liu. Tapi yang lain. Tapi kalau bisa buka buku, kami buka buku. Kami tidak tanggal. Makan pula sebiji jambu. Adakah patut abang begitu? Nak meniu-niu. Bukan kami, tidak kami nak meniu. Itu tak kata. Ya, bukan kami nak meniu. Takut kami. Salah bual. Kami pinggul ni sedikit pemalu. Begitu. Apalagi dulu ni banyak berbual. Kami semua itu di baju. Oh, silakan. Jual terakhir ya. Jual terakhir. Ayam lagi ayam. Acara digelar di Taman Putri Zahara. Pesertanya ramai, acara sangat sempurna. Kalaulah boleh kami bertanya, berapakah sebenarnya umur lansia paripurna? Tunggu, maaf lah, wanita yang hitung, ini dengan juri yang hitung. Yang hitung ini dengan juri. Sungguh harum bunga kenanga, harum lagi bunga melati. Kalau nak tahu jawabannya, tunggu kami satu menit lagi. Lagi ngarang. Ada waktu 1 menit. Mainkan dulu. 30 detik belum. Jangan kasih tempo. Masuk bawa buku lagi kan? Ini kacau ni. Kita bagi tahu. Kata tahu, jika abang pergi ke Monas. Dua satu dua. Eh, boleh langsung sekali waktu naik ke Monas. Oh, tak salah dia jadi. Belikan saya sehelai kemeja. Itu dia. Jika abang nak tahu berapa usia paripurna. Usianya adalah 60-80 tahun ke atas. Abang jual beli bang. Sudah selesai. Terima kasih untuk Bumai Selatan dan Bumai. Awak tadi tanggalnya tak jawab. Tanggal cuma jodoh. Di kota. Allahu Akbar. Bumai kota silakan sini Bu. Bumai kota. Ya, sini Bumai kota. Di sini Medang Kampai. Bumai kota menjual kepada Medang Kampai. Oh, Medang Kampai belum kenalan. Kenalan dulu Medang Kampai. Kenalkan dulu. Ya. Bagi posyandu beramai-ramai. Jalankan program lansia tangguh. Kami dari Kecamatan Medang Kampai. Ya. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak payah lagi dah. Langsung. Ibu jual. Ini Bu In, saya tu orang macam pantun. Sekarang begini, kawan-kawan ke kanan lalu iri pula hati dia nanti. Baiklah,
Baiklah, kami bacakan pantun perdananya. Hari ini kumpul bersama, nanti masuk ke TV kabel. Kalau Anda bijaksana, sebutkan satu fungsi BKL. Masuk TV kabel, Bu. Ya begitu, Bu, pada bawa nyantong kami yang tua nih. Buah durian di atas papan, asli kulitnya berduri-duri. Bukan kami tak tahu jawaban, beri waktu kami sekejap untuk cari. Sekejap itu tak ada keputusan, berapa menit? Menit. Itu tergantung juri lah. Kami orang tua ini ngalah. Yang penting nomor satu tangan kami, itu aja, tak payah. Mengalah orang tua banyak palo. Melawan orang tua derako. Silakan jawab. Menang apa? Kalau nyerah angkat tangan. Pandang aku seorang loh. Rias. Hai, Lansia di My Kota. Ini Lansia Mirah nih. Jalan-jalan ke tepi pantai. Jalan laju, jatuh berdebab. Ah, cepatlah sih ke kecamatan. Menang kampai. Tolong pantun terjawab. Yang belakang tuh ikut pantun juga, depannya duduk, tengahnya duduk. Main-main ke rumah Pak Nego, jawabannya alam dan siap tangguh. Pantun apa namanya? Pantun dua kerat. Itu pantun dua kerat namanya. Ya, silakan, oke? Okay? Ya. Sekarang menang kampai menjual. Kami jual apa ya? Jual lah. Aduh, ada sudah ada. Makan tengah hari di bawah bangku. Petiklah gambus merdu suaranya. Kalau ibu kader dan sedap, bus dan pus itu apa artinya? Jalan-jalan ku mati mahal. Nak membeli si bunga merah. Bukan kami tak mau menjawab. Apakah hadiahnya umrah ke tanah suci Mekah? Buah kedekak, buah kedeki. Kau di atas bukit. Jangan saling membuka ceki. Kalau tahu terbuka, malunya tak sedikit. Apakah perlu dijawab? Jalan-jalan ke rumah Cik Wahab. Singgah pula rumah Pak Bat Bin Hur. Ini dengar saya jawab ya. Pasangan wanita subur, pasangan usia subur, wanita subur, wanita usia subur. Jelas tidak? Kalau tak jelas ditambah lagi. Maklumlah lidah terpatah-patah. Namanya orang tua tak bergigi. Di Bumai Kota menjual ke benda kampai. Ini kawan sebelah, ini berarti dia tak dapat kecakap. Masih aku ni nak jaga ni tadi. Masa takut, biasa kan gitu ni. Jalan-jalan ke rumah Zaitun, nak membeli kopi dan gula. Kalau anda pandai berpantun, mengapa lansia itu suka belupo? Ya, lansia belupo. Kalau ada duit, ingat.
Pergi ke Jakarta, jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah ke kedai membeli pelitung. Memang penyakit lansia suka pelupung, kena dah dekat dengan pintu kubur. Malah tak maut kamu tu. Eh, jangan salah. Orang pelupung macam aku ni belum, pada aku dah lansia ni. Singgung. Tapi tua-tua macam aku tak pergi gini, dia dengar pantun aku tak pergi gini, eh? Naik Honda membeli toge. Asap keluar dari Kamel Pot. Dengar, tahu Kamel Pot tak? Dia nak makan kat sini lah. Tua-tua begini kalau berbalas pantun, masih okey. Tapi kalau disuruh macam doa, disuruh sim sekonyosot. Ya, terima kasih kepada kedua belah pantun, kedua belah pihak. Kita akan juara untuk yang final dan untuk grand final untuk juara 1-2 dan 3 dan 4. Juara ketiga ya, Dumai Timur melawan Medang Kampai. Silakan kepada Medang Kampai untuk menjual yang pertama. Simpang tugu, duduk di kursi wajah berseri. Kalau lah encik-encik dan puan sekalian tahu, aku kepanjangan dari GSI. GSI? Beda lagi. Sungguh manis si buah duku. Dibawa orang masuk ke Bali. Kalau nak tahu cik adik apa itu GSI, gerakan sayang ibu kalau tak salah kami. Betul eh? Ya, terima kasih. Silakan kepada Bumai Timur untuk menjual pantun ke Medang Kampai. Kalau tuan ke Tanjung Leban, jangan lupa beli ikan tengi. Kami nak tanya siapa kepala provinsi perwakilan. Tolong sebutkan kepada kami. Provinsi Riau lah, tak mungkin Provinsi Jambi pula. Awak ni ke Riau tak ke Jambi? Oh, provinsi orang lain nak pergi. Oh, tuan gubernur. Asal di kota. Namanya Adut Rifai, nama itu Rifai. Rifai. Ya, tak tahu cepat jawab. Dia kami dapat nilai poin. Pergi ke pasar membeli tahu. Oh. Tahu digoreng langsung ditelan. Apa jawapan cik puan kami tidak tahu. Mohon dimaafkan. Kalau maaf lagi mu. Kalau tuan ke Tanjung Leban, jangan lupa beli tinggi. Kalau nak tuan tahu nama ketua perwakilan, namanya Pak Agus Proklamasi. Itu tak salah lah bu ya. Mana ibu? Mana ibu sekretari? Betul bu ya? Karena buat sama, sama ujung nama saya ini. Ya, silakan kepada Medang Kampai untuk menjual. Ini satu dulu, duduk dulu. Silakan Medang Kampai untuk menjual pantun ke Dumai Timur. Juara empat je lah ni, juara tiga. Salam, kita juara tiga. Anak Cipuan beli peniti. Peniti dibeli rumah Cik Teguh. Kalau tuan benar-benar mengerti, apa itu lansia tangguh? Hei, kecik benar masalah. Iya, kejap kami jawab. Jangan itu betah banting. Bos ini. Iya. Balik terus pula. Tahu.
kita begitu. Sidap semua laki-laki. Sabur, kan kita makan baksonya. Sungguh sedap ikan tenggiri. Banyak pula rumah Pak Teguh. Kalau ibu nak tanya sekali lagi, apa namanya nasi tangguh, kami sebutlah. Contohnya sehat, aktif, produktif dan juga mandiri. Macam ibu seni. Macam ibu seni dan ibu Darsianti. Tak lupa-lupa nama laki ya, ni Rifai Yasmin lakinya. Bukan laki ya. Ya. Dah kami tak lagi dah. Ya. Terakhir, terakhir. Sekali dijual lagi. Nah, ni kau habis kau ni. Apa tuan? Masa dengan orang kubur lah dah. Tunggu kita tanya dulu. Kan dah tetap kita. Tunggu, tunggu. Kasih kat kesempatan dulu. Dia nak jawab yang tadi. Nanti dia makan. Masih ni. Ya. Sungguh lemak ikan tenggiri. Au. Lagi gula sepedas. Beli kelapa di rumah Bu Umi. Patutlah kami bertiga ni grogi. Minggu dulu lagi bini. Tambah sebelah kat nenek kami. Oh. Tanah sekapling kami tak boleh bagi ni. Karena PRT bilang gitu tadi. Kami tanya pula eh. Oh, cik adik. Silakan. Pergi belanja ke pasar pagi. Jangan lupa belikan nila. Siapakah nama kabit KS saat ini? Mohon dijawab wahai adik-adik jelita. Nah. Kabit KS. Wahai adik-adik jelita. Kalau tak tahu kabit KS, Pak Apalah namanya. Kalau tak tahu, kalau tidak pun Pak Padi sebelahnya. Kalau kurang tahu, Pak Jul kalau tak salah saya. Kadang itu pasti. Pergi berjalan menangkap ikan. Oh, jalan besar ikan lalu. Sambil tersangkut kaki dan besi. Oh. Bukan kami tak tahu jawaban. Oh. Kalau tak salah ibu Messi. Tak salah. Mana ibu Messi? Cepat tangan. Mana ibu Messi? Ada di sini ibu Messi. Ada bu. Tapi yang terbalik tadi. Datang kemudian lagi. Grup materi ini. Dumai Timur dan Menangkapai. Terima kasih. Terima kasih. Hilang bernama Budi Tujuh. Emas hitam sepanjang jalan. Kami mohon jadi 10. Salah ada silap mohon dimaafkan. Balas. Hari ini petang lah. Jalan-jalan di kota Kediri. Singgah sebentar membeliakan agar. Kediri ke mana? Bukan kami nak membanggakan diri. Kita ni sama-sama belajar. Ya, terima kasih. Kita dapat jawab jadi gua mahal ni ya. Ini orang tua malah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Putik nangko namanya temabal. Itu dia. Adonyo di kebun Pak Iqbal. Jawablah dengan tawakal. Apa yang dimaksud dengan dimensi intelektual? Ini pun nak dari orang tua ni. Sabo nampak aja dah. Tadi tak sabo, tak awak tak sabo. Kawan, kawan tu jadi lawan lagi. Ya. Kan balik kesut balik. Silakan Umai Selatan untuk dijawab. Jalan-jalan ke Kuala Tunggal. Belikan saya seikat kembang. Kembang tahu bagi? Tak, bunga tahunya. Jawaban dari intelektual yang sesungguhnya adalah proaktif dan berkembang. Betul tu kawan. Kekiru betul lah tu yang dijawab beliau tu. As pulang aja lah sama juri. Juri kan ada yang menilai. Yang penting dapat jawab.
maju dan berkembang. Silakan dari Dumai Selatan untuk penjual pantun ke Dumai Kota. Benyai. Sungguh manis rasanya tebu. Ayo pula. Tebu dimakan bersama-sama. Kalaulah encik memanglah tahu. Apa bendanya? Menteri Kesihatan siapa namanya? Kesihatan mana? Dumai ke Jakarta? Jalan-jalan sikit bertanya. Siapa yang senang kami nak jawab? Yang kami kesihatan. Kesihatan siapa namanya? Ada Dumai sayang. Tinggi sungguh pohon akasia. Terdapat pula sarang tempua. Tempua di bawah sarangnya kan. Malumlah karena kami ni orang dah tua yang dalam lansia. Soal itu pula yang kami fikir dan kami lupa, yang kami terlupa. Yang penting kami menjawab sesuai dengan lansia. Ya. Lupa kan tak apa. Namanya lansia. Oh. Silakan balik penjual. Jual, Bu. Sebelum kami jual. Siapa lagi jual kami? Dumai Timur lagi dulu. Dumai Kota menjual ke Dumai Selatan. Baik, pantun kedua ni. Kalau nak makan buah kuidi, jangan dicampur dengan semangka. Tolong jawab pertanyaan ini. Apa hubungan dimensi fisik dengan fungsi keluarga? Ini baru benyai sikit nih. Aku tengok berkerut temen tu kan. Entah aku yang berkerut, entah orang depannya lah yang berkerut, tak tahulah. Tentang berkerut dah Aida. Malam tak tidur malam dengan botak depan kartu ni kan. Alamat besok aku masuk ke umum. Tensi mana? Belum naik. Ini bukan tim pengacau, cuma tim pengaruh. Dapat kami jawab, kalau tak dapat kami senyum. Orang apa kalau orang tua tu niatnya baik. Kalah menang dia tetap menang itu. Sungguh sedap makan ketupat. Ya pula ayo lagi. Kalau dimakan bersama-sama. Tapi aku tidak loh. Kalau fisik sudah sehat. Ayo betul. Tidak menjadi beban keluarga. Macam-macam ni kan. Betul. Kalau begitu kita cocok betul kita kena ngolik ya. Sekarang aku pulang pada Pak Juri je. Macam mana cek lanjutnya? Silakan Dumai Selatan untuk menjual kepada Dumai Kota. Dengar Dumai Kota? Dengar apa betul? Pertama untuk Kak Suha. Sedih, aku jangan mau bayar ni kepada aku. Utangnya jawabnya. Aku nangis kan. Berpasang-pasangan pergi mengail. Awak tak berpasang? Si kita dapat ikan kerapu. Iya pula ni. Di dalam pengembangan BKL, berapa bila yang ibu tahu? Tak boleh ulang lagi. Aku ni tak mengundang, cuma nak bertanya. Biasalah kalau untuk tu kurang pendengar. Jadi dia harus banyak bertanya. Supaya nanti nilainya bisa nomor satu. Boleh saya tambah. Ya. Tapi itu tidak soalan. Dengar ya Tuan, jauh sambil tulis. Oh iya iya. Apa yang aku tulis? Ikan tenggiri. Dimasak pula pakai santan. Itu dia. Usia tua tak dapat kita pungkiri. Iya betul. Tapi kalau dia datang kita tolakkan. Kalau ditolak, kalau dapat ditolak semalam lagi aku tolak dah. Ini makin maju nampaknya. Silakan dijawab Dumai Kota. Merentang Bu Asu. Tidak dong gelap Bu Asu. Iya gelap betul. Gigit bibir. Makan Dumai Cik Wahab. Jangan dulu. Aku dengan Pak Wahab tuh kenal. Kena sepupu aku. Sepupu aku. Bapak aku. Bapak dulu. Bapak dulu.
rumah Pak Wahab. Pak Wahab itu punya Bapak Sinuzu. Bukan aku tak nak menjawab. Soalan itu bukan tak tahu, tapi tahu sama tahu lah pembah budak sebelah aku. Terima kasih kepada Kecamatan Dumai Selatan dan Dumai Kota. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua penonton, luar biasa sekali. Jangan diambil galah yang patah, pagar patah diikat kawan. Kalau ada silap dan salah, mohon maaf lawan dunia akhirat. Ramah dan sopan, manis dan tampan menawan.